Halo sahabat semua, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Bumi Tir Channel. Oke sahabat, sekarang saya ada di daerah Dusun Jobong ya, yang rusak parah beberapa minggu yang lalu ya, karena terjangan lahar Semeru. Kondisinya seperti ini sahabat. Jadi batu-batunya ini masuk ke area pemukiman warga di Dusun Jobong ya, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang ya, sangat mengerikan tempatnya. Jadi rumah penduduk ini memang sejajar dengan jalur aliran lahar utama Semeru. Jadi aliran lahar Semeru ada di sebelah sana ini. Kira-kira jarak ke sini 200 meter. Nah, ini rumah penduduknya hilang semua di sini. Yang ada menurut informasi tadi ada 8. 8 rumah penduduk hilang di sini. Maka beruntunglah rumah-rumah yang ada di sana, yang di atas bukit ya, ini cukup aman ya, dari terjangan Semeru. Tetapi yang di bagian bawah, yang di sini sudah tidak ada lagi ya, rumahnya hilang semua. Ada 8 rumah hilang. Ya, kasihan sekali ya, jalurnya kemarin tertutup, sekarang ini sudah bisa dilewati ya, karena sudah dikeruk oleh penduduk sini ya. Dan ini bekas-bekas alirannya ya, alirannya nyampe di sini ini. Jadi dampaknya sangat luas sekali, khususnya untuk daerah Jobong ini ya. Saya bisa melihat tempat ini kosong, mengompong, rumahnya tidak ada, hilang semua. Ada sebagian tertimbun oleh pasir ya. Jadi pondasinya tertimbun oleh pasir, tidak ada semua. Sementara yang ini ada di atas bukit, jadi yang di sini ini rumah ini enggak ada, ini kosong, pondasinya juga terkikis habis. Nah, di situ juga rumah enggak ada, rumahnya sudah hilang, kasihan ya. Jadi semua tertutup oleh pasir dan batu-batuan. Tidak ada rumah sama sekali. Padahal di sini rumah banyak nih ya. Jalur jalannya ini sekarang menjadi sungai. Nah ini jalan ini. Sungai ini jalan, tapi sekarang seperti ini ya. Jadi aliran sungai. Sementara yang di atas ini gunung banyak mungkin ya, atau mungkin gunung Sobluk, saya belum tahu. Ini kayaknya gunung banyak ya, jadi gunungnya kecil, jadi di belakangnya baru ada Gunung Semeru.
ini jalur jalan sekarang sudah rusak, dipakai aliran sungai. Aduh, dalam. Nah, ini jalannya ini sudah terpuruk oleh pasir. Jadi rumah-rumah yang agak tinggi ini masih beruntung ya. Ada di sana ada rumah ya. Tinggi-tinggi itu, jadi cukup terlindungi. Tapi yang di dataran rendah hilang ya, ada yang tertimbun pasir, bahkan tersapu pasir dan batuan. Nah, ini dibuat jalur, bisa kita bayangkan ketinggian pasir dan batu yang ada di sini sehingga menutupi kandang kambing itu sekitar setengah meter ya. Nah, ini jalannya. Nah, itu rumah tempat kandang kambing itu ya. Tempat kandang kambingnya tertimbun pasir. Sementara rumah-rumahnya cukup aman ya, karena tinggi. Tinggi rumahnya. Nah, itu pasirnya masih sebagian ya, menutup, sudah didongkel sama yang punya rumah ya. Sudah dikurangi ini yang di sini. Pasir semuanya. Ini juga. Ini juga pasir semua. Oke. Ini dampaknya sangat mengerikan. Nah, itu nenek-nenek itu sedang membersihkan ya tempat ini. Itu ternyata bu tempat kandang kambing ya, tapi kambingnya sudah tidak ada semua ya. Kambingnya hilang di bawah lahar Semeru.
Oke, sahabat semua dimanapun Anda berada, demikian tadi informasinya. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan video ini. Semoga bisa terhibur. Sampai ketemu lagi. Dadah.